Atap sebuah minimarket di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk dan menimpa seluruh isi ruangan toko. Akibatnya seluruh barang dagangan hancur tertimpa material. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Beginilah kondisi sebuah minimarket di Jalan Sambong Jaya, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang hancur berantakan setelah atap dan baja ringannya ambruk. Akibat kejadian tersebut, seluruh isi toko hancur karena tertimpa material atap bangunan. Sebelum ambruk, atap di lokasi itu terus berbunyi seperti ada benda yang jatuh sejak pagi hari. Setelah minimarket beroperasi pukul 9 pagi, atap minimarket dan seluruh baja ringannya ambruk menimpa seluruh isi ruangan. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut, lantaran seluruh orang dalam ruangan langsung berupaya menyelamatkan diri. Kayak jatuh, kira itu kucing. Terus tadi cek ke belakang, nggak ada apa-apa. Udah biasanya berjalan. Ya, pas jam 8an, terus ada suara lagi, kayak jatuh gitu lah. Dari arah? Di atas. Saat ini para pegawai toko mulai membersihkan material atap yang ambruk tersebut dan memilah barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Diduga ambruknya atap minimarket diakibatkan derasnya hujan yang terjadi selama beberapa hari. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juaryono melaporkan.